Halo, selamat pagi semuanya teman-teman dan Bapak, Ibu, Guru semua. Uh, saya perkenalkan diri saya sendiri sebelum kita memulai webinar kita hari ini. Perkenalkan nama saya Wyatt Armando dan hari ini saya akan memimpin webinar kita pada hari ini. Saya percaya semua dari kita sehat dan kuat ya pastinya dan masih juga di dalam rumah tetap menjaga diri kita dari pandemi virus COVID-19. Nah sebelum kita akan memulai webinar ini saya ingin memperlihatkan nih sedikit video nih agar kita bisa mungkin untuk lebih mengerti apa yang akan kita bahas tentang dalam webinar ini ya silakan videonya. di basket on. Saya coba ide apa pun kesana. Begitu nanti mau kerja apa ya? Ah lagi pandemi gini lagi.

pastinya kita pun sebagai murid-murid yang sekarang udah SMA itu kan pasti udah kayak mikir masa depan kan apalagi kita setelah SMA ini kan pasti bakal ada kuliah dan sudah kuliah pun kita pasti harus menghasilkan uang dong nggak bisa kita cuman hanya mengandalkan orang tua kan kita udah 10 bulan di dalam rumah kita udah ngapain aja kita di rumah mungkin ada yang Uh, Demennya nonton film atau juga mungkin mulai menonton nonton lagi tuh drama-drama Korea tuh seperti banyak hal lah atau mungkin juga udah mulai melakukan hobi-hobi ya yang lain-lainnya tapi sebenarnya terpikir gak sih sebenarnya apakah mungkin kita nanti di masa masa depan akan kerja dengan melihat kalau misalkan sekarang ini saja menurut BPS aja tuh uh, tingkat peningkatan jumlah pengangguran tuh 5,2 terjadi peningkatan sebesar 5,23 persen sampai 7,07 persen di Indonesia sendiri itu yang sangat besar sekali peningkatannya bahkan sampai kurang lebih sekitar 7, 8 sampai 9 jutaan orang di Indonesia yang menjadi pengangguran tapi pengangguran itu sendiri pun kan pasti memiliki banyak dampak sekali kan, terutama apalagi memimpin kepada yang berujung juga kepada kemiskinan kan. Nah, Mbak, mengapa kalau kita bisa melakukan semua hal itu dengan sendiri, lalu kenapa kita harus bekerja untuk orang lain gitu? Seperti yang tadi mungkin bisa dilihat ya di video ya. Nah, sekarang tanpa lebih lanjut, welcome to IPK Stomang Webinar Series Develop a successful business model. Jadi sebenarnya di webinar ini kita akan membahas tentang bagaimana tentang apa itu business model itu sendiri dan bagaimana untuk successful business model dan juga bagaimana di dalam pandemi ini pun kita bisa uh, melawan pandemi itu sendiri ya untuk bisa tetap menghasilkan uang dan lain-lainnya. Nah, tetapi sebelum kita mulai webinar kita pada pagi hari ini, kita akan membukanya dengan doa. Tuhan, terima kasih atas berkatmu pada siang ini. Sekarang kami ingin memulai webinar hari ini. Tuhan berkati agar webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kita dapat mengambil semua manfaat untuk digunakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, pastinya di setiap webinar itu ada tema. Dan juga di setiap webinar itu pun juga ada tema, ada pastinya bahan yang disampaikan, dan juga pasti ada ahli-ahli yang di uh, ahli yang mengerti tentang topik kita yang hari ini develop a successful business model. Dan itu tidak mungkin saya, saya pun jujur masih sangat minim pengertiannya tentang bisnis model itu sendiri. Maka sekarang tanpa lebih lama kita langsung saja sambut beliau. Beliau uh, lulus dari Swinburne University di tahun 2014 di mana dia mencapai uh, master degree lalu dia melanjutkan untuk ka melanjutkan karirnya di accounting. Mari kita sambut Ibu Sylvia Hagiana Sembri. Halo, selamat pagi semuanya. Halo. Perkenalkan saya Silvia. Terima kasih Armando. Hmm. Seperti yang Armando sudah bilang, kemarin saya uh, lulus dari S2 Accounting dan saya ada uh, beberapa background di uh, field akuntansi. Namun sekarang saya mengajar akuntansi dan uh, mengajarkannya kepada murid-murid saya. Ini langsung saya masuk ke webinarnya saja, Arman Oh atau? ya. Uh, tapi sebelumnya ya, uh, untuk teman-teman di rumah yang mungkin ada beberapa pertanyaan tentang webinar kita hari ini bisa langsung ditulis di komentar di komentar YouTube dan akan kami jawab pada sesi tanya jawab di akhir webinar ya. Silakan langsung mungkin uh, waktu lagi penjelasan tiba-tiba kepikiran pertanyaan langsung aja ditulis ya. Oke teman-teman, silakan Bu Sylvia. Ya, terima kasih Armando sebentar ya saya share screen dulu berarti ini ibu berjagonya di akuntansi ya Bu saya sendiri pun kan baru tahun ini baru belajar akuntansi kan bu agak ya. mulai pusing sih walaupun baru dasar-dasarnya gitu udah pusing gitu ya bu karena ya. dasar akuntansi hanya aset, liabilitas dan kapital sebenarnya itu dasar accounting ya. equationnya. Tetapi hmm. kalau un untuk mendalaminya mungkin akan lebih pusing lagi untuk reporting ya. <laughs> internalnya membuat statement. Hmm. Ya. Oke jadi tapi sekarang ini kita akan men melihat topik developing a successful business model for a startup. Jujur akuntansi itu adalah profesi ya. Jadi kalau untuk teman-teman uh, yang pengen membuat startup atau membuat bisnis itu accounting uh, ide atau uh, pembelajaran akuntansi itu nggak perlu terlalu mendalam. Yang penting adalah dasar-dasarnya aja kita mengerti bagaimana akuntansi itu bekerjanya. Nah di dalam um, developing a business model ini. Uh, memang akan mencangkup banyak hal, mulai dari um, akuntansi, marketing, ekonomi, dan juga bisnis. Nah, untuk yang uh, di tujuan webinar ini, pertama adalah untuk uh, providing the future young entrepreneurs jadi uh, mungkin ada banyak teman-teman di sini yang mungkin menja ingin menjadi calon pengusaha muda atau memang sudah mempunyai bisnis keluarga dengan informasi uh, mendasar webinar ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan juga pengetahuan kewirausahaan uh, dan juga untuk meningkatkan bisnis decision making skills atau proses dan respon mereka terhadap tantangan untuk creative problem solving. Nah, objektif dari webinar ini ada empat, seperti yang kalian bisa lihat di screen. Itu yang pertama adalah untuk meningkatkan ketajaman cara untuk berbisnis atau business acumen. Nah, yang kedua adalah untuk meningkatkan pemikiran yang strategis. Jadi, gimana kita bisa berpikir tidak hanya secara logis, tetapi juga secara strategis dan efektif. Yang ketiga adalah memahami terminologi atau terms yang digunakan di dalam dunia bisnis dalam praktik bisnis kata-kata apa saja apa saja sih yang digunakan di dalam dunia bisnis saya yakin banyak dari kalian yang adalah murid IPS jadi kalau dari IPS pasti udah tahu tuh terminologi apa aja yang sering digunakan dalam bisnis yang keempat objektifnya adalah untuk memahami prinsip manajemen yaitu perencanaan pengorganisasian memimpin dan juga mengontrol itu adalah keempat objektif dari training kali ini. Nah, untuk yang kita ada empat bagian diskusi, mungkin tadi kata Armando juga, untuk diskusinya kita uh, lampirkan di sesi di akhir sesi biar tidak terjeda ya. Tapi yang pertama adalah introduction, introduction to business planning. Jadi, ini adalah bagian pengenalan perencanaan bisnis uh, untuk yang berencana untuk berbisnis. Yang kedua adalah menelusuri model-model bisnis. Apa saja sih bisnis model yang ada? Kita explore. Yang ketiga adalah pola model bisnis atau business model patterns. Yang seperti kalian lihat di screen. Yang keempat adalah mekanika model bisnis atau business model mechanics. Kita langsung masuk aja yang ke pertama. Introduction to business planning. Jadi, introduction to business planning adalah pada dasarnya pengenalan perencanaan bisnis. Nah, di sini dilihat dikasih lihat the conceptual business model. Konsep-konsep yang digunakan dalam pembuatan model untuk berbisnis dan juga teori-teori bisnis. Nah, yang pertama adalah creating value, yang kedua adalah capturing atau yang kedua adalah delivering value dan yang ketiga adalah capturing value. Jadi pertama create value kedua deliver value dan ketiga capture value. Kalau creating value ini pada dasarnya itu untuk menciptakan nilai. Jadi apa sih nilai itu? Value itu apa sih? Kita tahu kalau nilai dapat diciptakan dalam dua cara, dengan dua cara ya. Yang pertama adalah dengan menghasilkan penawaran. Jadi kita menawarkan sebagai entrepreneur kita menawarkan barang atau jasa. Itu bisa produk atau layanan atau service yang bernilai lebih dari bagi pelanggannya itu bernilai lebih daripada biaya untuk menghasilkannya. Jadi kita ketika kita ingin menghasilkan misalnya tas kayu itu bahan dasarnya memang tidak seberapa tetapi dengan cara kita menggunakan sumber daya manusia atau mesin atau kreativitas kita, kita bisa membuat value, kita akan create value. Inilah namanya creating value atau value creation. Nah, itu untuk uh, agar nilainya lebih untuk pelanggan daripada biaya untuk menghasilkannya. Dan yang kedua, dengan mencegah produksi penawaran ini yang bernilai lebih rendah bagi pasar daripada biaya produksinya. Jadi kita mencegah untuk e, menjual barang dalam situasi rugi untuk perusahaan yang e, yang tentunya harga pasar harus lebih tinggi dibandingkan harga biaya produksinya. Nah uh, kalau begitu jelas dengan mengeluarkan lebih banyak untuk menghasilkan sesuatu daripada harga pasarnya yaitu akan menghancurkan nilai akan menghancurkan nilai uh, uh, kegiatan operasinya nilai atau value itu harus dibuat harus ditingkatkan dan disampaikan ke pelanggan jadi penciptaan nilai ini adalah bagian uh, beli rendah dari pepatah lama jadi beli rendah dan jual tinggi itu nama teori dari pepatah lama untuk value creation we uh, we make with low cost but with we sell with higher cost with higher value karena kita menciptakan value yang kedua adalah delivering value atau penyampaian nilai jadi frasa ini agak keliru karena menyiratkan bahwa semua yang perlu dilakukan adalah bersedia dan mampu memberikan sesuatu maupun itu barang atau jasa untuk menjadi sukses. Jadi kita mengambil pandangan yang lebih berpusat kepada pelanggan. Jadi customer centric view, customer based view. Kita akan menyadari bahwa nilai lebih sedikit dikirim oleh Anda dan lebih banyak diterima oleh pelanggan Anda. Dan keputusan akhir untuk melakukan transaksi selalu berada di tangan pelanggan karena pelangganlah yang menentukan bahwa mereka akan purchase atau tidak. Jadi pelanggan bersedia menerima dan menggunakan produk atau jasa Anda karena pertama mereka aware, mereka sadar terhadap perusahaan Anda didukung oleh mungkin marketing message, strategi perusahaan Anda. Dan yang kedua adalah kepercayaan mereka terhadap produk dan jasa Anda. Ini penting untuk membuat loyal loyal based customers, yang customer yang berulang lagi datang lagi ke ke perusahaan Anda atau ke barang Anda, ke jasa Anda karena memang effective sales approach atau memang keunggulan produk Anda. Yang ketiga adalah ketersediaan atau availability, jadi ketersediaan customer service yang kredibel dan bisa uh, hold accountable. Jika kamu bisa memberikan pemasaran, penjualan, dan dukungan yang efektif, maka perusahaan Anda akan dapat memberikan nilai dalam bentuk produk atau jasa kepada pelanggan yang lebih banyak lagi, jadi growing number of potential customers or loyal customers seperti itu, itu adalah value delivery atau menyampaikan uh, pesan uh, value kepada customer anda atau mungkin investor. yang ketiga adalah value capture, capturing the value. ini mungkin tahapan yang mungkin lebih challenging ya, di mana organisasi anda di dibayar. jadi value organisasi atau perusahaan anda, pertanyaannya adalah berapa value total perusahaan anda. misalnya anda ingin menjual bisnis anda, itu berapa Harganya di pasar, atau berapa uh, uh, investors yang willing untuk membeli uh, startup Anda seperti itu, dengan perhitungan sederhana menyatakan bahwa jumlah yang tersisa setelah mengurangi biaya untuk value creation tersebut. Jadi, uh, untuk melakukan value creation itu pasti dibutuhkan dana dan tidak uh, mungkin tidak kecil ya. Tetapi sebenarnya, di value capturing value ini, kita uh, tidak semudah itu karena. Ada beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan, seperti um, competitor pricing, competitors pricing, strategi marketing panjang dalam jangka panjang, longer term strategy, marketing strategy, dan lain-lain juga. Jadi, ini tiga poin, yaitu value creation, delivering value, dan juga capturing value, yang harus dipusatkan dalam business model. Jadi, itu introduction to the business model. Nah, ini ada asumsi, jadi untuk teori bisnis anda itu uh, menjadi valid, ada beberapa asumsi yang harus dilakukan, harus di, uh, di apply. Yang pertama adalah asumsinya bahwa uh, asumsi yang dibuat adalah sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan kondisi pasar. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan atau perusahaan anda nanti membuat uh, barang atau payung. Nah, asumsinya adalah di musim de, musim ini 100% payung akan terjual semua. Padahal tidak sedikit orang yang membutuhkan payung dalam uh, ketika rainy season like this dan enggak juga Anda satu-satunya perusahaan yang menjual payung gitu. Jadi aksesibilitas uh, customers yang banyak juga, payung juga banyak gitu. Tetapi asumsinya itu harus berbasis kepada kondisi pasar dan juga harus realistis. Ini asumsi pertama untuk uh, bisnis model Anda menjadi valid. Asumsi yang kedua adalah itu harus sesuai, asumsinya harus sesuai satu dengan yang lainnya. Jadi tidak bisa asumsi yang pertama itu bertolak belakang dengan asumsi yang kedua. Jadi ada beberapa asumsi yang harus Anda mm, terapkan dan mereka tidak boleh bertolak belakang. Yang ketiga adalah harus diketahui dan dipahami di organisasi uh, secara menyeluruh. Jadi uh, untuk teori ini, enggak hanya diketahui oleh higher management atau hanya dengan uh, direkturnya saja atau dengan ownernya saja, tetapi harus diketahui dan juga dipahami oleh orang-orang yang uh, memanage di bagian lower management or middle management, yang uh, management ke bawah. Itu semua harus dikomunikasikan. Dan yang terakhir adalah teorinya itu harus diuji secara terus-menerus jadi tidak hanya sekali dipraktikkan dan misalkan gagal langsung uh, mungkin uh, mengganti ide atau mengganti uh, fondasi tetapi harus dievaluasi lagi untuk future references apa kegagalan apa yang terjadi apa yang harus dikoreksi dan apa yang harus dilakukan untuk uh, memperlancar bisnis berbisnis ke depannya yang keempat mungkin poin yang terakhir tetapi mungkin yang paling penting juga Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu exploring the business model. How to explore the business model. This is the conceptual business model. Jadi, di sini kita melihat apa sih peran strategi itu, kenapa sih kita butuh strategi, apakah kita butuh merencanakan. Jadi, sebenarnya strategi ini menyediakan kerangka, dia menyediakan sebuah framework, untuk perencanaan dan dengan menyalurkan keputusan operasional dan menentukan keputusan tersebut di fase yang lebih awal, sebelum uh, mungkin terjadinya hambatan di uh, kedepannya. Jadi, jika strategi, strategi ini dikembangkan dengan hati-hati dan dipahami dengan baik oleh manajer, strategi-strategi tersebut akan memberikan kerangka kerja atau framework yang lebih konsisten untuk perencanaan operasional ke depannya. Jadi, itulah peran strategi dalam konsep mod, uh, bisnis model ini. That is the role of the strategy. Why we need strategy. Itu adalah fase awal dalam uh, merencanakan sebuah bisnis. Nah ini kita melihat sebuah bisnis model canvas. Ini selembaran kertas yang uh, terlihatnya hanya kotak-kotak saja tetapi mungkin kalau kamu uh, mulai isi itu memiliki poin-poin penting untuk membuat uh, mel uh, meluncurkan bisnis gitu. Yang pertama yang kita harus fokus di sini adalah tentang value proposition atau proposisi nilai. Kamu bisa lihat di screen. Jadi perusahaan itu berusaha untuk menghasilkan produk atau layanan yang unik yang akan memberi mereka keuntungan di pasar melalui competitive advantage. Jadi, tetapi ini hanya uh, menghasilkan keunggulan kompetitif jika pelanggan memahami perbedaan kompetitif tersebut dan memahami mengapa perbedaan ini penting bagi mereka. Misalkan perbedaan antara produk kamu dan produk perusahaan itu ada, tapi bagi uh, pelanggan itu tidak tidak ada karena pelanggan itu tidak memiliki uh, tidak me merealisasi benefit itu untuk mereka sendiri. Misalnya, hmm, misalnya ada HP HP Oppo dan HP iPhone. Ada pelanggan yang mungkin uh, uh, cukup dengan memiliki HP Oppo karena mereka hanya me, 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 uh, menggunakan HP atau produk tersebut untuk uh, telepon SMS, tidak perlu untuk. Hal-hal um, yang atau spesifikasi yang bisa dilakukan oleh uh, iPhone smartphone ini, gitu. Jadi, untuk menghasilkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage, itu uh, pelanggan atau customer kalian juga harus memahami adanya perbedaan tersebut dan mengapa perbedaan ini penting bagi mereka. Gitu, jadi value proposition adalah pernyataan-pernyataan atau statement yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan bahwa produk. Atau layanan mereka memberikan nilai lebih kepada, uh, kepada mereka daripada produk atau layanan yang pesaing kompetitor. Proposisi nilai berkomunikasi dengan pelanggan yaitu alasan utamanya, what the main factor suatu produk atau layanan itu paling cocok dengan kebutuhan mereka. Jadi, misalkan kamu membutuhkan uh, mobil, kira-kira uh, kenapa produk itu uh, yang paling cocok? untuk kamu dan tidak produk yang lain itu perusahaan-perusahaan kamu nanti harus mem-make sure atau ensure membuat para pelanggan itu percaya terhadap produk kamu dan benefitnya proposisi nilai ini value proposition ini dikomunikasikan bisa melalui web situs website perusahaan atau iklan advertisements atau juga media sosial Nah itu harus memiliki judul atau grafik yang berani, yang menarik perhatian dan juga menggambarkan manfaat yang disampaikan kepada pelanggan It can be very uh, highlighted ya, jadi sangat uh, uh, eye catching lah dan juga menyampaikan message yang tepat kepada customer yang targeted juga. Jadi pengumuman singkat ini dapat diikuti oleh juga paragraf pendek atau beberapa poin singkat yang mencantumkan fitur-fitur utama produk Anda. Itu yang disebut dengan uh, value proposition di tabel yang di tengah ini. Kita move on ke next-nya yaitu uh, contoh yang di sini saya bisa sampaikan adalah contoh untuk Uh, laptop sih value statements untuk laptop Mac, Apple MacBook. Jadi uh, di sini um, MacBook itu mereka membuat uh, edge on image. Jadi MacBook itu mereka tulis MacBook titik dua light titik years ahead. Jadi ini sangat uh, cerdik ya karena menyampaikan perbedaan penting atau distinct difference dari MacBook. Karena pertama mereka menyampaikan dari message-nya itu adalah MacBook light years ahead. Dan mereka bilang bahwa um, pertama desainnya itu sangat sleek, licin, yaitu uh, ringan. Yang kedua adalah keringanan juga. Nggak hanya desainnya yang sangat minimalis dan uh, simple, tapi juga uh, ringan. Laptop itu ringan. Dan di pasar laptop itu berat adalah suatu hal yang penting dan dilihat para konsumen. Apalagi konsumennya yang suka berpergian atau membawa laptop karena memang salah satu kita membeli laptop adalah biar tidak memiliki uh, tidak bisa tidak seperti komputer bisa dibawa-bawa ya jadi uh, ring, keringanan berat laptop itu penting nah baik gambar atau maupun pernyataan yang menekankan bahwa MacBook ini mudah dibawa-bawa uh, or it's very uh, durable untuk dibawa traveling juga finally yang poin ketiga atau poin terakhir adalah statement itu value statement itu menekankan bahwa MacBook memiliki Advanced technology. Jadi dia bilangnya MacBook titik dua light titik years ahead, light years ahead bisa bisa bi dibilang uh, beberapa tahun kemudian akan ada keringanan karena karena advanced technology yang di provide oleh perusahaan Mac ini gitu, perusahaan Apple ini. Nah dalam suatu yang sangat singkat dalam suatu statement yang sangat singkat dan jelas Apple menyampaikan kepada customer mereka. Pembeda utama atau differentiating factor uh, untuk MacBook yaitu pertama adalah beratnya yang ringan dan juga teknologinya yang canggih. Itu adalah dua poin yang mereka ingin sampaikan kepada customer mereka dan dua poin yang sangat um, uh, strong strong points. Dan kita melihat ke customer segmentation, customer segments. Jadi apa sih nih customer segmentasi pelanggan? Uh, segmentasi pelanggan adalah Proses membagi pelanggan ke dalam kelompok berdasarkan karakteristik pelanggan secara umum, sehingga perusahaan dapat memasarkan ke setiap kelompok secara efektif dan tepat. Jadi, ini disebut juga dengan targeted marketing. Dalam pemasaran bisnis ke bisnis, sebuah perusahaan dapat mensegmentasi pelanggan berdasarkan berbagai faktor, termasuk industri, jumlah karyawannya. Uh, past products, bisnis itu sebelumnya menjual produk apa, uh, lokasi bisnis tersebut, dan juga lain-lain. Itu dalam pras pemasaran bisnis ke bisnis atau B2B ya. Ini dalam pemasaran bisnis ke customer atau B2C, bisnis ke konsumen, perusahaan sering mengelompokkan pelanggan menurut demografi yang meliputi juga misalnya pertama usia, jenis kelamin, status pernikahan, lokasi perkotaan apakah di kota atau di pinggiran kota atau di pedesaan dan juga yang keempat life stage. Misalnya apakah customer itu lajang atau sudah menikah atau bercerai atau sudah pensiun dan lain-lain. Nah, ini distribution channels gimana kita mendistribusikan, uh, mendeliver value ke customer, nggak nggak perlu juga uh, kayak zaman dahulu ya mengetok pintu satu-satu rumah customer untuk mendistribusikan produk atau jasa, tetapi uh, memang uh, sekarang serba-serbi online, uh, jadi kita lihat gimana, mengapa sih perlu mengkelompokkan pelanggan dan juga uh, apa sih hubungannya dengan distribution channels. Jadi segmentasi itu memungkinkan pemasar atau uh, uh, bisnis Anda untuk menyesuaikan upaya pemasaran mereka dengan lebih baik ke, ber ke berbagai subset audience. Upaya-upaya tersebut dapat berhubungan dengan komunikasi dan juga pengembangan produk. Jadi secara khusus segmentasi itu membantu perusahaan to create and communicate targeted marketing messages yang akan beresonasi dengan kelompok pelanggan tertentu. Tetapi tidak untuk orang lain yang mempunyai mungkin kebutuhan yang berbeda atau juga minat yang berbeda. Tapi tujuannya adalah untuk men-create dan communicate targeted marketing strategies. Nah, yang kedua adalah poinnya untuk memilih saluran komunikasi terbaik untuk segmen tersebut. Misalkan untuk para teenagers um, mungkin uh, beda cara menyampaikannya dengan elderlies atau yang sudah uh, lansia. Yang uh, teenagers mungkin bisa via email, tapi elderlies mungkin via koran misalnya. Uh, ada lagi uh, posting media sosial, iklan radio, atau juga pendekatan-pendekatan yang, yang lainnya, tergantung pada segmennya juga. Jadi, various communication channels need to be established. Yang ketiga adalah pentingnya untuk mengidentifikasi cara untuk meningkatkan produk, atau peluang produk, atau layanan baru. Jadi membangun hubungan yang lebih baik dengan customer, misalnya juga menguji opsi penetapan harga sebelum menetapkan harga eh, gimana sih caranya kita masuk ke market ini dan men, eh, me, menggarap customer dari market ini gini. Apakah kita dengan masuk dengan harga yang sangat rendah atau kita masuk dengan harga yang eh, mungkin pertama jual free, free samples dulu. Jadi kita menguji Uh, respon customer terhadap penetapan harga kita bisa bermain juga di harga misalnya fokus pada pelanggan yang paling menguntungkan jadi uh, mungkin kita fokusnya untuk menggarap lebih banyak customer yang membeli dibandingkan hanya one to one service yang sangat uh, intim misalnya uh, sekali jual dapat untung yang besar atau memang sangat uh, berbasis kepada customer relationship ya untuk bertahun-tahun ke depannya atau mungkin uh, penjualan massal siapa aja yang beli yang penting uh, the more the merrier yang lebih banyak sales yang penting sales nah fokus pada pelanggan yang mungkin paling menguntungkan dan meningkatkan layanan pelanggan dan upselling dan cross selling other products and services ini adalah semua masuk ke dalam bagian distribution channels dan juga gimana to deliver value to customers Now moving on to customer relationships. Jadi, ini menggunakan segmen pelanggan karakteristik umum. Umum dalam segmen pelanggan dapat memandu bagaimana perusahaan memasarkan ke segmen individu dan produk atau layanan apa yang dipromosikannya. Jadi, sebuah bisnis kecil, misalnya sebuah bisnis kecil menjual gitar buatan tangan. Jadi, uh, uh, perusahaan tersebut memutuskan untuk mempromosikan gitar buatan tangan itu dengan harga yang lebih rendah ke gitaris yang lebih muda. Karena uh, gitar yang lebih premium itu dengan harga lebih tinggi ditargetkan kepada musisi yang lebih tua atau yang berdasarkan yang pengetahuannya. Jadi pengetahuan segmen yang memberitahu mereka bahwa musisi yang lebih muda memiliki pendapatan yang lebih sedikit daripada rekan-rekan mereka yang lebih tua. Jadi itu cara-caranya. Salah satunya demikian pula layanan seperti uh, GoFood atau GrabFood mungkin mementingkan kenyamanan bagi pelanggan milenialnya ya dan juga untuk baby boomers misalnya dapat menikmati homemade food melalui sarana ini uh, segmentasi pelanggan dapat dilakukan oleh semua bisnis terlepas dari ukurannya atau industrinya dan apakah mereka menjual secara online ataupun secara langsung uh, semua harus dapat dilakukan semua dapat di, uh, perlu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mensegmentasi pelanggannya dimulai dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan berakhir dengan bertindak berdasarkan informasi yang dikumpulkan dengan cara yang tepat dan efektif. Itu caranya untuk uh, building on the customer relationship dan segmenting the customers itself. Gitu. Nah, yang ini uh, masuk ke dalam key activities, beberapa kegiatan utama atau major key strategic processes dan activities. Ada lima uh, kegiatan yang penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah identifying your strategic position. Tahap pertama adalah pentingnya strategic planning lagi kembali lagi ke strategi untuk mencapai tujuan Anda. Anda harus uh, terlebih dahulu memiliki visi yang jelas. Mulailah dengan mendefinisikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang Anda mungkin dari tiga tahun ke lima tahun ke sepuluh tahun singkatnya apa sih yang in ingin anda capai gitu selanjutnya tentukanlah langkah apa yang akan anda ambil untuk mencapai tujuan ini the step by step procedure to actually get into that final stage your actual uh, aim or target in life or in making that business. Ketika mengidentifikasi posisi strategis Anda, ingatlah bahwa tujuan Anda harus realistis juga dan harus terukur, harus realistic and can be measured, can be reliably measured. Untuk bantuan dengan untuk bantuan dengan langkah ini, ada baiknya melihat kembali ke pernyataan misi awal Anda dan juga nilai-nilai perusahaan dan juga budaya kerja. Jadi tiga tiga hal yang penting ya dalam sebuah perusahaan adalah nilai perusahaan tersebut, misi perusahaan tersebut dan juga kultur budaya perusahaan tersebut seperti apa. Yang kedua adalah uh, gathering people and information. Begitu Anda telah menetapkan posisi terstrategis Anda, Anda ingin melibatkan orang-orang yang nanti terlibat dalam proses perencanaan bisnis Anda. Jadi Anda juga ingin membawa sebanyak mungkin informasi ke karyawan tersebut, mungkin teman rekan Anda atau keluarga Anda itu harus dilibatkan dalam sharing this information, gitu, untuk melancarkan bisnis. Yang ketiga adalah performing a SWOT analysis. Kalau kalian udah pernah baca, mungkin ya, SWOT analysis itu adalah SWOT SWOT untuk Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Jadi, SWOT analisis ini bertindak sebagai alat yang uh, lumayan kuat untuk perencanaan, proses perencanaan strategis. Analisis SWOT ini sering dilakukan untuk membantu mengidentifikasi kekuatan bisnis, kekuatan sebuah bisnis, dan juga kelemahan sebuah bisnis. Serta mengidentifikasi setiap peluang dan ancaman yang dapat muncul. Mungkin any uh, threats that can arise later in the future, dan juga opportunities and chances yang keempat adalah formulating a strategic plan. Jadi ketika mengembangkan rencana anda, pertimbangkan, pertimbangkan inisiatif mana yang akan anda yang akan memiliki dampak terbesar pada di bisnis anda, yang akan paling membantu meningkatkan posisi anda. Juga pertimbangan inisiatif mana yang paling mendesak dan letakkan ini di garis ke depan. Jadi, untuk memformulasi strategic plan, kita harus mengerti juga apa sih yang uh, paling mendesak, apa yang harus dilakukan, uh, apakah mensuplai lebih banyak lagi goods ke dalam gudang, apa beli beli lagi barang yang banyak untuk dijual, atau mungkin uh, mengupgrade machinery kita, mungkin uh, membeli membeli aset lagi aset dalam bentuk barang atau dalam bentuk human capital ini semua harus di formulate a strategic plan jadi pertimbangkan inisiatif mana yang paling mendesak dan harus di dikedepankan di diletakkan di garis depan gitu yang keempat adalah executing your strategic plan yang yang kelima dan yang terakhir adalah execution execution itu penting karena Planning is good, tapi kalau tidak dieksekusi tidak akan terjadi. Jadi, uh, planning and executing dan juga consistently monitoring after executing, monitoring the performance. Eksekusi dan terus kumpulkan data baru dan relevan untuk membantu perencanaan strategis di masa depan yang mungkin terjadi. Itu adalah tiga, tiga step nah di sini strategic resources apa sih strategic resources itu resources kita tahu ya adalah semua sumber daya sumber daya uh, bisa alam atau resources uh, bisa juga capital dalam bentuk tunai dana itu adalah semua resources capital uh, yang mengizinkan atau mensupport mem memperbolehkan sebuah organisasi untuk menjalani strategi mereka itulah yang disebut resources. Ini termasuk juga dengan kompetensi inti atau core competencies. Termasuk aset keuangan, sistem, proses, karyawan, human capital yang tadi kita bilang, infrastruktur kritis, intellectual property, kekayaan intelektual, penentuan posisi dan aset yang terkait yang mendukung value chain dan juga other financial resources. Financial resources lain-lainnya. Di sini kita membahas tentang suppliers dan partners. Jadi, um, what strategic suppliers and partners are required? Tujuh atribut esensial dari kemitraan pemasok strategis. Jadi kita uh, sebaiknya membangun atau menjalin hubungan dengan siapa atau dengan partnership yang mana yang harus di uh, invest di kita harus uh, put our energy and effort and our money into. Yang pertama adalah, ini adalah tujuh atribut esensial dari kemitraan pemasok strategis. Yang pertama adalah shared vision and strategy. Jadi berbagi visi dan strategi yang sama. Aspek paling mendasar dari hubungan antara dua perusahaan adalah visi yang dimiliki keduanya untuk berbisnis, untuk bisnis mereka. Visi-visi tentang apa yang diperlukan untuk menjadi sukses di pasar masing-masing harus diselaras atau tumpang tindih untuk memastikan bahwa kemitraan dapat berkembang dan tetap kuat. Hubungan harus merangkul rencana strategis dari setiap entitas atau akan menderita di bawah tekanan bisnis sehari-hari. Yang kedua adalah shared values atau berbagi nilai corporate ini. Uh, Including atau involving corporate social responsibility (CSR), uh, employee labor relationships, sustainability, keberlanjutan, dan juga faktor-faktor lain adalah bagian dari each company's value. Jadi, value-value apa yang dimiliki sebuah perusahaan? Apakah mereka mem mementingkan CSR, uh, hubungan antara uh, employee labor, ataukah mereka mementingkan sustainability juga? Itu faktor-faktor yang harus dilihat. Yang ketiga adalah shared investment dari pertama dan kedua misalkan uh, it complies atau complement jadi uh, there has to be a shared investment investasi bersama yang ke keempat adalah shared planning and management systems perencanaan bersama dan sistem manajemen shared communication shared risk and shared reward jadi nggak hanya uh, shared communication dan shared risk risk itu adalah uh, faktor uh, uh, risk risk factor dalam berbisnis dan juga shared rewards apa um, rewardnya da dari berbisnis itu juga uh, harus di um, shared burden and shared profits jadi berbagai ini uh, di screen anda kalian bisa lihat ber, bagaimana kompon uh, bagaimana berbagai komponen model bisnis yang berkon uh, berkontribusi pada struktur biaya to the cost structure kita bisa lihat key partners, key activities, key resources, customer relationships dan channels itu semua berkontribusi atau menem, uh, berkontribusi dalam penstrukturan sebuah uh, cost structure di dalam bisnis. Jadi lebih ke ada equity dan juga satu lagi apa? Equity dan saya lupa. Oke, okay. uh, revenue stream. Nah di sini beberapa kotak juga yang masuk ke dalam revenue stream, Bagaimana model bisnis ini menghasilkan aliran pendapatan? Jadi gimana pendapatannya didapatkan? Apakah dari um, capital uh, owner? Apakah dari um, sponsorship? Apakah dari dari kegiatan operasional? Nah, ini semua bisa dilihat dalam satu tabel yang ini adalah profitable revenue jadi melihat dari struktur biaya perusahaan dan aliran pendapat dari struktur biaya cost structure dan revenue stream yang tadi kita bisa mengetahui pendapatan perusahaan. jadi perbedaan antara cost structure dan revenue streams akan menghasilkan profitable revenue atau mungkin juga uh, initial loss kerugian uh, awal. Di sini warna yang berbeda digunakan untuk menunjukkan hubungan antara item. Jadi hubungan apa sih antara item 1 dan item 2? Jadi pertanyaan yang penting juga adalah semua uh, gambar merah, biru dan hitam ini semua berhubungan satu sama lain dalam bisnis marukan canvas itu dan uh, seberapa sustainable bisnis ini. Jadi sustainability itu refers to long term atau ke kelanjutan bisnis. Karena seringkali juga sejujurnya kita lihat kan banyak orang yang startup banyak yang masuk ke dalam uh, pasar baru atau kondisi pasar yang mungkin uh, be uh, terlihat menggiurkan tetapi memang nggak sustainable dan Uh, jangkanya memang pendek gitu Jadi kita juga harus lihat ini How sustainable is it? Uh, apakah ini jangka panjang atau jangka pendek? Biasanya jangka pendek hanya satu, satu tahun Lebih uh, uh, bermasalah lagi kalau hanya beberapa bulan Tiga bulan atau lima bulan itu mungkin bisnisnya tidak sustainable Yang saya maksud ini adalah contoh-contoh misalnya um, Nail polish service untuk para wanita di sini yang mungkin ada yang suka ke salon atau salon yang baru startup atau nail service tiba-tiba mereka kok rukonya sudah tutup gitu nggak hanya baru enam bulan udah tutup nah itu nggak berarti kan kurang sustainable itulah artinya sustainability so how sustainable is the business dan kita masuk ke bagian ketiga ya yang ke bagian ke ketiga ini adalah business model patterns. Jadi, sebelum seseorang membuat sebuah business model bagi bisnisnya, maka sebaiknya ketahuilah terlebih dahulu setiap komponen atau aspek-aspek yang penting dalam membentuk business model ini. Salah satunya adalah business model pattern. Komponen ini biasanya digunakan untuk membentuk kembali business model yang baru. Jadi, uh, udah uh, melihat komponen-komponen yang lama yang bisa digunakan kembali atau yang tidak bisa digunakan kembali, dan gimana cara memperbaruinya? Seperti itu, nah, uh, di sini unbundling. Jadi, unbundling ini berfokus kepada infrastruktur inovasi produk dan juga customer relationship yang, seperti kalian bisa lihat di screen. Jadi, konsep unbundling ini, uh, konsep unbundling business model ini, menjelaskan bahwa pola yang menunjukkan perusahaan yang memiliki bisnis. Yang tidak dapat disatukan dalam pengelolaannya, jadi uh, these businesses mengelola bisnis business mereka dan tidak bisa disatukan karena mereka memiliki konsep memang yang berbeda dan juga tujuan yang berbeda. Biasanya, perbedaan ini terdapat pada segmen business customer relationship, memang beda, beda konsumennya, beda customer-nya, produk inovasinya juga beda, beda produknya, dan juga infrastrukturnya. Jadi, tiga jenis bisnis ini memiliki tantangan ekonomi kompetitif dan budaya yang berbeda seperti itu. Ini adalah um, pattern unbundling. Kalau the pattern long, the long tail. Apa sih itu the long tail? Nah, the long tail ini uh, kalau short tail itu fokusnya pada penjualan sejumlah kecil produk dalam volume yang tinggi. Jadi misalkan kita menjual um, permen. Jadi itu dalam dalam Uh, volume yang tinggi, tetapi uh, penjualannya lebih. Sorry, penjualannya sejumlah kecil produk dalam volume yang tinggi. Kira-kira apa ya contoh fokus pada penjualan sejumlah kecil produk dalam volume yang tinggi? Tetapi kalau long tail ini, long tail berfokus pada penjualan sejumlah yang besar, produk yang besar dalam volume yang rendah. Jadi, the short tail. It focused on selling a small number of products in high volume. Long tail focus on selling a large number of products in low volume. Nah, pola long tail business model ini adalah pola yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut cenderung menjual produk yang sedikit atau fokus pada pasar yang niche. Pola ini terjadi ketika perusahaan yang memiliki banyak produk memutuskan untuk menjual produk yang terlaris saja, yang, uh, yang paling laris, yang dijual, dan menjadikan segmennya ceruk atau niche. Jadi, they are making niche products lebih targeted. Itu yang disebut dengan long tail. Jadi, misalnya. Um, mobil dalam mobil dalam pasar mobil ini pasti Lamborghini kan nggak sering dibeli orang ya tapi kalau misalnya Toyota itu pasti sering atau Kijang sering nah misalnya uh, pola long tail business ini adalah pola yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut cenderung menjual bis, uh, produk yang sedikit atau fokus pada pasar pasar yang niche jadi kadang memang Lamborghini ini tidak hanya uh, memang produk penjualannya sedikit tetapi juga mungkin Customernya pun sangat sedikit yang bertujuan yang mungkin lebih ke arah customer yang konglomerat sana mungkin ya, yaitu yang dibilang dengan niche market atau market yang mm, lebih ceruk bahasa Indonesia-nya. Nah, pattern bundling kita lihat ke pattern bundling. Jadi menciptakan nilai dengan memfasilitasi transaksi antara berbagai kelompok pelanggan fasilitasi transaksi dengan menggunakan berbagai macam platforms dari konsumen ke konsumen tadi C2C, bisnis ke bisnis B2B dan antara bisnis dan konsumen B2C. Pola pada bisnis model ini berfokus pada ada, adanya dua segmen yang dijalankan oleh perusahaan namun keduanya saling melengkapi satu sama lain. Jadi kedua segmen tersebut harus saling melengkapi dan saling memenuhi satu sama lainnya. Pola ini terjadi ketika perusahaan memilih untuk tidak memiliki resources yang besar dan mem memanfaatkan channeling. Jadi, misalkan perusahaannya memang ada shared customers, M uh, mereka tidak me tidak mempunyai tujuan untuk bercabang ke mengalihkan ke uh, fokus yang lainnya, tetapi mereka memanfaatkan channeling ini karena ada shared resources dan shared customers. Jadi, uh, ini ada tiga uh, approaches yang pertama approach pertama adalah konsumen ke konsumen bisnis ke bisnis dan bisnis ke konsumen creating value by facilitating transactions between different customer groups ini the free pattern ini lebih uh, mungkin respon marketnya uh, respon free market ini gimana dan tidak tidak terlalu di, di ada otonomi atau ada Keterlibatan ya, jadi setidaknya satu segmen pelanggan dapat terus menerima produk lain, atau dapat menerima produk atau layanan gratis. Segmen gratis ini disubsidi oleh segmen lainnya. Jadi, pola model bisnis ini menunjukkan bahwa perusahaan menyediakan produk atau jasa secara gratis untuk menarik pelanggan, untuk ditawarkan berbagai pilihan berbayar, untuk menyempurnakan produk yang digunakan juga pola ini adalah pola yang digunakan oleh perusahaan online di mana wadah tersebut menyediakan informasi tentang kewirausahaan dan industri kreatif di Indonesia secara gratis. Jadi ada memang ada intent untuk menyebarkan produk gratis itu mungkin uh, uh, dengan dengan kita dengan perusahaan itu menyebarkan produk gratis free samples kepada customers misalnya kita ke Super Indo atau ke Hypermart. Pasti ada tuh uh, Kakak-kakak yang menawarkan uh, yogurt. Kak, yogurt ini baru nih di pasar, baru rasanya, baru variannya. Nah, uh, perusahaan itu apa sih untungnya menyebarkan produk gratis seperti itu? Salah satu keuntungan yang terbesar adalah mereka mendapatkan respon nyata, realistis dari customer yang uh, nyata juga. Jadi, nggak hanya feedback yang uh, tidak real atau feedback dari uh, uh, employee-nya saja, tetapi... Feedback nyata dari lapangan itu jadi, itu mungkin feedback yang sangat valuable for the perusahaan itself. Pattern open business model, nah ini pola model bisnis yang ini menunjukkan di mana perusahaan cenderung mengikut sertakan masyarakat dan publik dalam bekerja sama, menciptakan produk, dan secara transparan dan terbuka bagi publik untuk menyumbangkan ide atau memberi masukan. Jadi pada pola model bisnis ini terjadi open innovation yang di mana perusahaan lebih memiliki peluang besar dalam mendapatkan inovasi baru karena perusahaan membuka kesempatan bagi banyak ilmu dan pemikiran untuk ikut serta berkontribusi menciptakan inovasi. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, business model mechanics atau examples of the business model canvas canvases sebenarnya ada uh, berapa business model canvas untuk Uber di sini terlihat untuk Uber tapi kita hanya diskusi satu saja yaitu untuk IKEA yang ini untuk IBM business model canvas untuk IBM International IBM stands for the the company the Perusahaan yang sangat unggul yang famous Saya lupa kepanjangannya apa IBM Tapi ini business model canvas untuk Uber Kita tahu Uber sudah nggak beroperasi Tetapi grab car ya kalau di Indonesia Dan mungkin di Australia juga Pertama Uber itu kayaknya hmm, Uber sangat pesat ya eh, Apanya eh, pengembangan bisnis Tetapi sekarang sudah stop Uber eh, udah going bankrupt kayaknya Dan sudah tutup hanya grab car saja inilah salah satu bisnis model canvas untuk uber apa saja value proposition yang harus difokuskan apa apa apa, apa value yang dia dapat memberikan kepada customer-nya. kenapa mereka memilih uber dibandingkan misalnya taksi nah ini bisnis model canvas untuk airbnb airbnb kita tahu itu adalah renting our own property Jadi, dari Uber ke Airbnb, mungkin customernya juga beda-beda, dan juga uh, nilai yang diberikan kepada customer tersebut juga beda-beda. Yang satu adalah mode transportasi, yang satu, satu lagi adalah tempat penginapan atau, atau shelter. Nah, ini yang kita akan bahas adalah model bisnis, model kanvas IKEA. Jadi, yang IKEA ini sama juga. Uh, Bullet pointnya, key partners, key activities, key resources, value propositions, customer relationship, customer segments, channels, itu semua sama dengan uh, business model canvas yang lainnya juga. Tetapi, bullet pointnya ini beda-beda. Jadi, dalam key partners ini, pertama untuk IKEA, key partnersnya adalah pembuat kayu, pemanen kayu, uh, perusahaan manufaktur, perusahaan akutan, dan juga truk, logistics, perusahaan pengiriman. Itu key partners uh, IKEA. Partners IKEA itu adalah pembuat kayu, pemanen kayu, perusahaan manufaktur, perusahaan angkutan dan truk, perusahaan pengiriman. Key activities-nya adalah merancang furnitur, membuat furnitur modular, iklan dan pemasaran, pelayanan customer itu key activities of IKEA. Key resources-nya adalah fisik infrastruktur, megastore, truk, peralatan dan tenaga kerjanya, tenaga ter kerja ter keterampilan keterampilan ketenaga kerjaan dan value propositionnya value proposition di IKEA ini adalah perabot rumah yang terjangkau yang murah dan terjangkau atau do it yourself DIY DIY mudah dirakit atau bisa dirakit sendiri nggak perlu um, Orang yang merakitnya, kita bisa merakit sendiri karena memang mur-murnya lumayan straightforward, lumayan jelas cara membuat um, memasang furnitur IKEA mudah dirakit, mudah untuk mengatur mengangkut furniturnya juga. Jadi furniturnya ini sebelum dirakit itu sangat portable. Dia bisa dari satu yang sepertinya satu triplek, tetapi ketika kita buka itu ada beberapa triplek-triplek yang akhirnya bisa menjadi sebuah tempat meja kerja atau meja belajar meja kantor. Itu sih mudah untuk mengangkut furniturnya, mudah dirakit. Dan value proposition yang lainnya dari IKEA adalah the IKEA experience. Jadi, IKEA ini tidak hanya memperlihatkan atau menjual furnitur mereka, tetapi juga ada, misalnya, penitipan anak di tempat untuk keluarga-keluarga muda yang sedang membeli furnitur. Ini adalah service yang paling utamanya mempunyai penitipan anak di tempat. So, this is called the IKEA experience. Ada juga. Uh, pilihan makanannya IKEA food Itulah beberapa value proposition dari IKEA Yang ketiga uh, IKEA business model canvas ini Customer relationship-nya adalah uh, Dia bilang keluarga IKEA Family, IKEA family Diskon khusus dan penawaran untuk loyalitas Terbatas pada rekanan toko Biaya lebih rendah Perakitan dan peng pengiriman ada Terkena biaya Tetapi terkena biaya uh, Misalkan ada pe uh, ingin dirakitkan dan dikirim oleh employee mereka ada juga uh, restoran dan pengasuhan anak itu juga masuk dalam customer relationship channelnya untuk business model canvas IKEA ini untuk merich customers atau IKEA super source katalog IKEA, langganan email untuk uh, keluarga IKEA situs website IKEA store itulah distribution channels yang gak harus knocking door to door atau mengetuk satu-satu pintu customers Uh, online dan uh, they have their own online store IKEA store mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah mengakses IKEA online store lumayan uh, easy uh, easy accessibility cuman kadang untuk adding to shop cartnya mungkin agak uh, butuh um, tidak terlalu sleek tidak terlalu sleek dibandingkan aplikasi lainnya yang kita sering gunakan misalkan seperti WhatsApp atau Instagram So, ada IKEA Application Store uh, customer segments-nya di Business Model Conference. IKEA ini pelanggan yang sadar akan biaya, so cost conscious customers atau mahasiswa, atau juga usaha kecil lainnya. Jadi, uh, customer segments-nya tidak berpacu kepada lansia, tetapi uh, kepada keluarga muda atau mahasiswa yang mungkin merasa furnitur itu. Uh, penting untuk fungsionalitasnya, tetapi tidak untuk uh, misalnya uh, hal lainnya di, uh, dari di luar fungsionalitasnya. Yang ketiga adalah cost structure. Cost structure IKEA ini biaya bahan bakunya raw materials, uh, biaya produksinya, biaya iklan, biaya tenaga kerja dan biaya transportasi. These are the cost structure of IKEA. Dan revenue stream-nya adalah dari melalui penjualan furniture-nya sendiri penjualan makanan di restorannya juga mereka mendapatkan revenue. Biaya layanan untuk pengiriman dan perakitan juga ada. Dan juga penjualan aksesoris bukan bagian utamanya. Misalkan aksesoris tambahan, special additional features. Jadi dibandingkan utama meja utama atau furniture utama, mereka juga menjual aksesoris. Jadi dari situ dapat revenue stream juga. Misalkan seperti benang, alat, peralatan derek, dan lain-lainnya. Jadi, uh, going to our summary, bagian akhir dari webinar ini, yang pertama ada summary-nya adalah uh, rangkupannya, kanvas canvas model bisnisnya adalah shared language. Jadi dengan menggunakan tabel tadi, kalian bisa mengkomunikasikan uh, visi misi bisnis Anda. It is a shared language. Nggak perlu misalnya harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia tetapi harus bisa membullet um, point -kan untuk menggambarkan dan juga memvisualisasi me memvisualisasikan menggambarkan, menilai dan mengubah bisnis model, model bisnisnya. Jadi, bisnis model kanvas menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat menciptakan, memberikan, dan juga menangkap nilai, delivering, capturing, and uh, creating value. Yang tadi pertama slide pertama, jadi bisnis model kanvas menyediakan pertama high level tingkat tinggi mulai dengan mematakan bisnis pada tingkat tinggi, hanya aspek terpenting dan vital dari model bisnis. Yang kedua adalah connecting the building blocks atau menghubungkan blok. Setiap proposisi nilai atau value proposition membutuhkan segmen pelanggan dan aliran pendapatan. And that brings us to the end of the session. Thank you. Ya, yeah, makasih ya Bu Sylvia atas penjelasannya ya, Bu. Sangat membantu sekali loh Bu tentang berarti emang bisnis model kanvas itu sebenarnya jadi kayak dasar dari bisnis itu sendiri kan yang menjadi apa apa itu bisnis ini tuh bisnis yang seperti apa gitu. Melihat dari uh, apa yang dari tadi dulu dijelaskan yeah. ya. Mungkin teman-teman bisa langsung jadi, aja ditulis ya. di komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan gitu tentang bisnis model canvas dan juga tentang webinar kita hari ini, bisa langsung ditulis aja di komentar Youtube ya teman-teman semua. Nah, berarti emang langkah-langkah pertama untuk, kan tadi udah jelaskan tentang uh, bisnis model itu sendiri kan, yang tadi bisnis model canvas, tapi sebenarnya nih uh, mungkin dari aku dulu ya sebelum kita uh, melanjutkan, oh. sambil nunggu yang lain uh, mengisi dulu pertanyaan di bawah, maksudnya kayak bagaimana langkah-langkah pertamanya gitu dalam, dalam membuat uh, bisnis modal kanvas ini loh. Jadi kan kita sudah mengerti misalnya bentuknya seperti apa lalu kita tuh sekarang yeah. tuh gimana gitu kalau yeah, mau jadi untuk gitu. uh, bilang memang itu selembaran kertas mungkin terlalu simpel ya jadi nggak hanya selembaran kertas tetapi juga yang kita bisa lihat adalah pertama customer siapa aja yang kita tujukan pada ya jadi targeted customer itu penting apakah kita menunjuk uh, membuat bisnis ini tujuannya untuk uh, upselling atau uh, memberikan layanan kepada teenager para remaja atau mungkin Uh, sudah para remaja, tetapi gendernya apa nih, laki-laki uh, atau wanita, dan usianya remaja sepertinya dari teenager tahu dari 13 sampai 19 tahun. Nah, dari situ juga kita bisa lihat di bisnis Model Canvas, nggak hanya customer-nya saja, kita juga bisa melihat uh, kemitraan, pentingnya partnership dengan partnership, perusahaan mana atau rekan mana yang kita bisa gabung dengan untuk memulai bisnis gitu dan yang tadi apalagi ya selain customer dan juga selain customer dan juga kemitraan tetapi juga aktivitas apa saja yang akan dilakukan sebelum membuat bisnis ini aktivitas yang penting apa saja yang harus dikedepankan Misalkan apakah kita harus membeli lagi barang-barang untuk dijual, seberapa banyak berapa banyak kuantitasnya? Karena kan misalkan barang yang kita jual adalah perishable goods atau barang-barang yang bisa uh, nantinya uh, expired. Nah itu harus kita lihat juga dalam timingnya, when to order products, when to deliver them. Dan juga di business model canvas ini juga. Uh, terlihat simple, tetapi juga uh, kita bisa lihat key resources-nya. Kapitalnya dari mana? Kita harus uh, melihat mencari dana dari mana. Misalkan itu resources-nya uh, hanya dana, tetapi juga uh, karyawannya. Misalkan dari keluarga, atau memang harus uh, outsourcing dari um, uh, hiring new employees, atau menggaji orang, atau harus uh, dari dari mana gitu key resources-nya. Nah. Di business model canvas ini juga kita bisa melihat, uh, ya tadi, berarti uh, kemitraan, aktivitas uh, perusahaannya nanti seperti apa, um, uh, resources-nya maupun itu dana atau capital, human capitalnya, nya uh, customer-nya uh, siapa aja, customer segmentasinya, dari usia, lokasi, demografi, atau... Um, dari um, uh, perusahaan lain juga itu bisa uh, another uh, business juga atau another perusahaan itu bisa juga dibilang sebagai customer customer segment dan gimana cara uh, customer relationshipnya itu seperti apa nantinya customer relationshipnya apakah kita berjualan massal dan udah uh, beli sudah atau kita ada kita ada layanan uh, yang lebih lagi misalkan untuk uh, Kayak warranty, kita kan sering kan misalkan beli barang elektronik, misalkan kita beli speaker dari Vivan misalnya, kita lihat katanya uh, harus di keep nih kupon ini untuk misalnya uh, audionya tidak jelas lagi atau mungkin terkena air bisa uh, dikembalikan, uh, setidaknya selama satu tahun warantinya. Nah itu itu adalah salah satu uh, fitur atau uh, contoh contoh customer relationship with the perusahaannya, seperti itu. Itu pentingnya uh, bisnis model canvas ini dan juga mm -hmm. channeling, iya yeah, seperti yeah. itu. Oh, seperti itu ya. Ya, emang tapi tentunya dengan uh, semua yang mungkin sudah dari penempatan target dan juga semua yang lain-lainnya itu pun pasti tetap aja ada faktor-faktor dari luar kan di mana bisnis itu berdiri pun. Pasti ada faktor-faktor luar pun yang pasti akan, maksudnya, merobohkan. Gitu, tanda kutip ya, merobohkan. Yes. Lalu, bagaimana gitu cara sebuah bisnis itu bisa tetap tahan, walaupun kan seperti kayak sekarang ini, kan, dengan adanya pandemi uh, ini banyak banget perusahaan yang, maksudnya, udah mulai turun, bahkan banyak banget UMKM yang sudah, bahkan sekarang, udah jadi pengangguran lagi akibat dari pandemi ini. Uh, yes. Lalu, apa ada? cara sebuah bisnis itu masih bisa pertahan gitu melalui segala kondisi. Iya, itu pertanyaan baik sih. Sebenarnya saya yang melihatnya dari dua sisi. Yang pertama adalah pricingnya. Jadi misalnya produk kamu itu memang sensitif terhadap pricing. Customer kamu sensitif terhadap pricing. Dia rela untuk melepaskan produk kamu karena produk kamu memang sedikit 500 perak lebih tinggi dibandingkan produk yang lain karena spesifikasinya sama mungkin dan benefitnya sama itu satu sisinya adalah pricing misalkan uh, uh, kita kehilangan customer apakah itu kita harus memberikan free sample atau kita harus menurunkan harga atau kita harus mengupgrade produk kita atau mungkin selama pandemi ini sisi keduanya adalah mereka memang memfokuskan kepada pembelian-pembelian yang pokok. Jadi tidak hanya pembelian yang uh, Jadi sifatnya pokok Seperti makanan, pakaian um, uh, pem, uh, Selama pandemi Jadi nggak hanya tentang pricing saja Tetapi uh, mungkin uh, Terjadinya pandemi Merubah sifat customer dalam uh, Shopping, their shopping experience Mereka merubah uh, sisi sisi penglihatan mereka terhadap produk-produk yang lebih penting, misalnya membeli obat-obatan atau membeli vitamin itu yang lebih penting dibandingkan membeli sebuah barang elektronik. Di situ sih, maksud saya dua sisi dari pricing juga dan juga kebutuhan konsumen tersebut tersebut pada saat pandemi ini gitu emang berarti melihat dari dua sisi itu pun yang emang maksudnya bener pun maksudnya kayak pengalaman sendiri pun apalagi kayak uh, orang tuh tuh kalau misalnya beli barang tuh pasti cuman beda nggak nyampe 500 perak bahkan cuman 100 perak pun dengan spesif, dengan harga yang eh, dengan spesifik yang sama pasti bakal dipilih yang lebih murah gitu walaupun beda betul. sedikit pun itu pun sangat pengaruh banget ya betul tapi memang ada produk-produk yang dari pemerintah memang sudah ada ketetapan regulasinya. Misalnya di farmasi kita lihat ada tulisannya tidak boleh dijual secara individual obat ini atau misalnya dengan harga yang lebih dari ini. Ada peraturan ya atau kan nanti farmasi atau apoteker tersebut bisa disita atau di digugat hukum seperti itu. Ada Beberapa produk yang tidak price sensitive. Iya, berarti emang apalagi kan dengan kayak pandemi ini yang pasti banyak banget orang yang kayak belinya hand sanitizer, masker itu kan pasti meningkat banget kan. Di mana pricingnya itu kalau diturunkan berarti jadi lebih lebih banyak lagi kan pasti uh, dalam pemikirannya kan karena udah dibutuhkan. Kalau harganya lebih murah lagi pasti lebih banyak yang beli lagi kan. Jadi iya. tapi harus emang diseimbangkan juga kan betul, saya lihat itu ada beberapa perusahaan yang malah lebih ke arah marketingnya mereka investasinya lebih ke arah menjual variannya, misalnya dari packaging produknya beda warna atau beda pesannya, seperti hmm. itu. Oh emang gitu, ya. emang Soalnya dari bahkan sama emang, hand sanitizer. Yeah. emang banyak banget ya bahkan dari cuman cuman beda luarnya yang harusnya sanitasi bisa yang dijual literan gitu cuman beda yes. tempatnya lebih cantik dikit harganya dinaikin itu yeah. bisa lebih laku gitu ya bahkan benar, benar, lebih emang packaging dan juga marketing itu sangat penting banget ya dalam yang membedakan sebuah produk dari produk yang lain yang kayak tadi dibilang terutama kayak setiap bisnis harus punya uh, perbedaannya maksudnya sesuatu yang yang special banget yes. untuk perusahaan uh, itu sendiri dan juga untuk bisa membedakan dari yang lain nah itu uh, mungkin teman-teman ada pertanyaan juga di komentar di komentar bisa langsung aja ditanya tentang mungkin tentang bisnis modal ini atau mungkin apa mungkin emang sekarang sih emang mulai banyak kayak maksudnya kayak orang-orang uh, yang mungkin di masuk di SMA ataupun juga menjelang kuliah itu yang udah mulai banget mulai misalnya mulai ada bikin bisnis biasa kalau bisa tuh melihat itu sekarang marketing mah via sosial media biasa tuh, biasa lewat uh, Instagram, TikTok itu kan biasa, uh, maksudnya salah satu bentuk marketing yang bagus juga ya, berarti ya melalui sosial media itu sendiri ya. Nah, tapi uh, sekarang ini kita oke, okay, ini ada pertanyaan dari Jupiter Terso. Dalam bisnis manajemen, uh, apa guna model kanvas dalam kehidupan sehari-hari? Ya kan, Oke, okay. um, untuk pertanyaannya nah. bagus ya. Dalam bisnis manajemen, apa guna model kanvas dalam kehidupan sehari-hari? Jadi misalkan kita memanage bisnis itu biasanya kita melihat dari um, third party, kita nggak melihat sebagai pen. Uh, pem, Pembisnis atau kita tidak melihat sebagai Customer, kita melihat sebagai uh, Orang ketiga bisa, misalnya Jadi bisnis pemodal canvas ini Dalam kehidupan sehari-hari mungkin Tidak semua poinnya itu relevan Tapi Dalam bisnis management Poin-poin yang penting dalam bisnis canvas Ini adalah uh, Misalnya Pertama adalah aktivitas apa saja Yang harus dikedepankan Dalam memanage operasional Bisnis ini jadi um, misalnya apakah lebih untuk IKEA yang tadi kita bilang, misalkan apakah lebih untuk memberikan uh, kita membuat produk yang hanya fungsionalitas, fungsionalitasnya saja, misalnya membuat produk dari kayu hanya untuk uh, belajar, untuk bekerja, atau mungkin kita bisa mendesainnya lebih um, lebih ke arah yang eksentrik atau mendesainnya lebih ke arah yang uh, menonjol. Nah itu uh, dalam sehari-hari kita bisa menggunakan bisnis model kanvas ini untuk reflecting what is, uh, with what has been done, operating day to day basis. Jadi misalkan kamu mempunyai bisnis on a day to day basis kamu melakukan hal yang sama gitu, tapi kamu tidak melihat <laughs> hasil yang berbeda mungkin kita bisa kembali lagi ke bisnis model kanvas ini apa yang kita bisa uh, uh, kita bisa majukan atau kita bisa mundurkan apakah itu customer relationships apakah itu kita harus building more more partners atau kita harus Mengedepankan beberapa aktivitas, atau kita harus uh, melihat uh, resources kita, resources dalam arti bahan baku, atau resources dari uh, human capital, pegawai yang ada di situ. Misalkan, apakah efektif mem mem mempunyai pegawai, atau apakah pegawai human, ke pegawai ini kita bisa replace dengan, misalnya, uh, uh, dengan mesin apakah kita bisa mereplace human dengan mesin gitu itu sih uh, untuk memanage sebuah bisnis memang uh, sehari-hari kita harus melihat dari sisi uh, efektivitasnya juga tetapi uh, dari tadi uh, da tadi kita bilang key partners, key activities, value proposition dan key resources uh, untuk memanage memanage sebuah bisnis juga yaitu customer relationship jadi, misalnya kamu mempunyai sebuah bisnis, uh, uh, kamu manage bisnis ini gitu, kamu mempunyai pegawai. Tetapi pegawai ini, kamu ngerasa, "kok kayaknya uh, apa yang dilakukan itu bisa dilakukan sebuah, sebuah mesin ya?" Maksudnya hanya dengan cash register saja, kita bisa membeli cash register. We don't have to, kita nggak harus membayar gaji uh, employee ini gitu. Tapi uh, mm -hmm. orang yang masuk, customer yang masuk ke dalam untuk membeli itu adalah customer yang human. Mereka mempunyai, mereka mm -hmm. harus berinteraksi gitu. Jadi kadang bisnis model canvas ini memang satu poin bertolak belakang dengan poin yang lainnya lagi. Misalnya yang dari key resources kita melihat oh iya yeah, uh, it tells us to buy to replace a human our our employees with a machine. Tapi another another aspect of the business model canvas ini dia bilang harus building customer relationship dan itu tidak bisa di provide oleh machine. Jadi ternyata oh bukan itu bukan yang harus dilakukan gitu mungkin uh, uh, itu bukan yang harus di uh, aktif uh, activity that should be undertaken kita fokus ke aktivitas lainnya gitu mungkin terhadap upgrading the products mungkin atau inovasi produk mencoba uh, menjual produk lain atau membuat layanan baru yang uh, lebih uh, menambahkan nilai dan memiliki perbedaan nilai terhadap uh, bisnis lainnya seperti itu itu salah satu uh, peran bisnis model kanvas dalam bisnis management atau operating your day to day business on a daily basis. Oh berarti emang dari kehidupan sehari-hari pun dalam berbisnis pun jadi kayak bisnis model kanvas ini tuh sebagai uh, bilangnya berarti sebagai sebuah yang untuk mengevaluasi ya pastinya kalau misalkan ini ada Oh ada tiba-tiba ada penurunan, apa jangan-jangan kita selama ini masih kurang gitu, atau mungkin yang kita gunakan itu pelembaga mungkin kurang cocok sama target yang kita tujukan, atau mungkin targetnya juga masih kurang cocok atau gimana? Itu kan semua bisa menjadi faktor yang mungkin uh, mengubahkan, mengubah banget kan. Nah teman-teman jangan lupa juga. Uh, untuk mengisi absensi ya di komentar di bawah sudah ada linknya dan juga di sini juga ada QR code nya bisa langsung aja di scan lalu diisi lalu iya terima kasih ya Bu Sylvia atas webinarnya hari ini Bu ya atas bahannya sangat membantu banget ya terutama bagi kita yang mungkin ingin Buka yang jadi tapi kita membuka bisnis baru ya karena dengan masalah baru perlu modern solution juga perlu uh, Jawaban yang pastinya uh, sesuai dengan keadaannya gitu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Arman. Ya. Nah, sekarang teman-teman kita uh, ada mau ada dengar sedikit sharing nih uh, dari seorang alumni yang akan cerita gitu tentang bagaimana kehidupan kuliahnya gitu. Bahkan bagaimana dengan pasca dengan pandemi ini kan semua Uh, ini kan pasti suatu hal yang sangat berbeda banget kan, satu hal yang sangat baru banget untuk kita taklukan. Makanya sekarang uh, saya invite silakan kepada Cici ya, Cici manggilnya ya kepada si Jona Halo Cici. Halo, bisa dengar suara saya? Iya bisa bisa. Oke, nama saya Joan Nama saya Joana Nadia, uh, saya alumni IPK Tomang, lulus tahun 2020, uh, saya sekarang kuliah di I3L, jurusan Biomedicine, masih semester 1. <tuh> Terus, uh, Saya agak banyak eh. cerita, banyak <laughs> Wah, berarti Cici ini dari Aitril, eh, ya? Cici? ya? Uh, iya. dari Aitril, ya. ya? Oh, mereka okay, terus kuliahnya ke Aitril. Oke, okay, mungkin yeah. pertama saya mau sharing buat uh, pengalaman kuliah online, kali ya? Oh, masih datang? Oke. Uh, jadi terakhir itu bulan Agustus itu saya uh, ikut International Biology Olympiad itu yang dimunculin di layar. Uh, saya dapat medali perak di situ sama special award buat uh, bioinformatik. Uh, hubungannya dengan I3L adalah uh, waktu itu saya Uh, jadi nanti nanti nih kalian ada bakal presentasi ada dikasih presentasi juga uh, jurusan jurusan yang ada di ITL dan salah satunya itu ada bioinformatik. Nah waktu itu saya udah terdaftar sebagai mahasiswa di apa maksudnya saya sudah diterima di ITL lalu saya uh, mengajukan untuk minta uh, dibina di bidang bioinformatik uh, untuk uh, membantu saya buat ke uh, olimpiade ini. Uh, mereka sangat helpful dan sangat uh, welcome gitu ya, dengan uh, untuk uh, berbagi ilmunya kepada saya, dan akhirnya saya jadi uh, bisa akhirnya saya bisa uh, mencapai hasil yang cukup memuaskan di International Biology Olympiad. Oke, okay, terus uh, kuliah online, <laughs> saya udah mendekati satu semester kuliah online nanti uh, ini masih kuliah sampai tanggal 23 kalau nggak salah terus nanti pas habis tahun baru kita bakal uh, ujian akhir uh, kalian pengen tahu apa dari kuliah online mungkin mungkin berarti uh, tadi berarti C Joan ini berarti ngambil jurusan apa sih tadi uh, Biomedicine biomedis medicine, ya, berarti ya pastinya kan. Kalau biomedis itu kan pasti ada, uh, selain juga teorinya juga yang dipastikan pasti ada beberapa juga yang harusnya bisa, uh, secara langsung gitu. Tapi sekarang harus secara online ya, itu oh, berarti C, gimana gitu perasaannya gitu, sih uh, Eh, apa ya? Saya tuh kuliah online, tuh ada senangnya ada jujur saya bisa menikmati uh, situasi belajar online belajar daring ini uh, waktu saya pembinaan menuju IBO juga uh, pembinaannya itu secara online dan menurut saya sih uh, memang apa ya nggak nggak biasa gitu ya tapi saya bisa menikmati uh, justru dengan kalau waktu itu konteksnya yang Waktu Olimpiade itu saya jadi nggak lihat saingan saya secara langsung. Jadi itu lebih enak juga. Kalau yang sekarang, yang situasi kuliah... ...di mana saya sudah tidak bersaing lagi dengan siapapun. Uh, gimana ya? Emang uh, suasana yang bareng-barengnya... ...terus kenalan sama orang, rame-ramenya itu emang nggak ada sih. Tapi mm -hmm. buat saya buat saya justru uh, pertemanannya itu tuh lebih netral, jadi itu a bright side juga buat kuliah online, dimana waktu baru masuk ke universitas, uh, masuk ke lingkungan baru, uh, pergaulannya itu tak, uh, cukup netral gitu loh. Uh, kalau dari uh, apa ya? Uh, kalau dari kuliahnya, mungkin bener -bener proses hanya... belajar apa mungkin lebih terhambat gitu dengan belajar yang ini kan pasti ada kalau online itu kan biasa suka orang tuh jadi kayak biasa suka bilang kayak nanti jadi nggak bisa fokus nggak bisa ngerti malah kok kayaknya makin online makin nggak ngerti gitu atau mungkin ada kayak gitu mungkin terjadi nggak kalau di bagi Ci John sendiri? Uh kalau makin nggak ngertinya sih oh nggak ya justru uh, justru dengan online ini tuh kalian kayak punya kesempatan untuk uh, waktunya tuh sebenarnya lebih longgar gitu loh karena kan nggak pepakat perjalanan dan segala macam kan jadi justru uh, kalau kalau waktu kalau udah pembelajaran online begini kalau waktunya itu bisa dibagi dengan benar sebenarnya kalian punya lebih banyak waktu gitu loh. Hmm, emang Jadi paling gak yang berarti, sih, ya. Sih. ya. emang berarti emang time management itu di online itu sangat diuji banget ya, sangat diuji oh, banget. Ya. Time management diuji. Kalau nggak berhasil manage waktu di situasi online, ya, ya itu lebih fatal. Iya, <laughs> nggak kerasa gitu ngeliatin sosmed. Ya biasa kan kalau di kalau misalkan kalau offline kan biasa ngeliatin kayak gitu kan pasti ada capeknya juga kan karena kan kita biasa kan kalau offline kan pergi ke sekolah atau pergi ke belajar gitu kan jadi bakal kebataskan kan ini online kalau ini nggak sampai gak terbatas gitu bisa sampai lama banget gitu emang berarti time management itu emang penting banget ya nah tapi berarti tadi kan Cici kan bilang kuliah di ITL terus bilang ada banyak banget kan kayak jurusan-jurusan dari uh, IT. I3L sendiri kan, itu kan pasti banyak banget tapi sebenarnya kalau jurusan itu ada apa aja ya ya mendingan kita daripada, mungkin Ci juan ada sedikit atau mungkin kita bisa ke pihak I3L nya ya uh, Mungkin lebih tepat kalau langsung dijelaskan yeah. sama Ya, yeah. 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 makanya saya invite aja langsung ya yeah. Halo yeah. Panafer Halo, selamat siang yeah. Amanda Ya yes, memang kalau jurusannya banyak sekali nih Armando kalau di I3L Karena waktu kita terbatas banget nih Nanti teman-teman bisa buka lagi di websitenya i3l.ac.id Jadi di I3L ini ada dua fakultas mm -hmm. Jadi si Kak Joan ini masuk ke fakultas School of Life Sciences Yang kami sebut dengan I3L Ada enam Armando Jadi mm -hmm. ada Bioinformatics yang tadi ikut lomba yang IBO Hmm. Kemudian ada biomedicine, ilmu yang mempelajari tentang kesehatan manusia. Kemudian ada farmasi yang bikin obat, kosmetik, anti aging, skincare. Kemudian ada bioteknologi yang penggunaan bakteri atau mikrobanya, Armando. Jadi hmm. misalnya sampah dijadikan pupuk, kompos, pembuatan vaksin insulin secara massal. Hmm. Kemudian di bidang makanan apa yang menggunakan bakteri seperti tempe, tahu, keju, ya kan? Kemudian ada food science and nutrition. Kandungan yang ada di dalam suatu makanan. Armando suka makan mie instan. Berapa rasa? Di belakangnya ada komposisinya apa saja. Nah, itu di food science. Kemudian ada food technology yang kita kenal dengan teknologi pangan. Proses pengolahannya, packagingnya, supaya awet gitu ya. Kemudian yang pada siang hari ini si ibu dosennya tadi itu mewakili dari i School of Business. Ada empat, ada bisnis dan entrepreneurship, ada kreatif digital marketing, ada international business management, dan juga international applied accounting. Dan mm -hmm. tadi menjawab pertanyaan Amandu. gimana nih bisnis nih kak? Dengan saat pandemi ini, gitu kan? Nah itu semuanya dilarikan ke kreatif digital marketing Armando, bisnis digital. Jadi supaya ekonomi kita ini amin amin, tidak masuk ke dalam jurang resesi. Nah ini semuanya diarahkan semuanya ke online. Seperti itu untuk uh, pengenalan singkatnya ITRL dan juga kampus ISB Armando. Silakan kalau Kak Joana dia mau sharing-sharing lagi Kak untuk motivasi adik-adiknya gitu ya supaya semakin giat ikut lomba berpartisipasi gitu ya jadi kalau menang kalah mah urusan belakang gitu ya yang, yang penting coba dulu ya coba dulu dulu Armando iya hmm. Armando kelas berapa nih uh, saya uh, tahun ini kelas sepuluh 10. 10, 10 ya nah, apalagi seperti Armando ini hmm. harus diberikan motivasi nih Joani nih. gimana hmm. Armando dan teman-teman kelas 10, 11 gitu ya Giat lagi gitu. Silakan Joan untuk sharingnya. Ya. Pertama lomba itu harus dari keinginan kalian sendiri. Karena kalau nggak kalian nggak bisa nikmatin. Karena lomba itu nggak cuma ya uh, tentunya nggak cuma semang-semangnya doang. Ada pengorbanannya, ada perjuangannya. Pertama harus dari kepengenan kalian sendiri. Kalau misalnya kalian emang udah uh, apa ya? Kalau kalian emang pengen ikut lomba, maka uh, harus apa ya? Bisa rajin-rajin uh, cari resource, rajin-rajin cari uh, cari bahan, cari sumber. Dan uh, intinya gini, lomba itu bidang apapun. Uh, itu nggak ada ruginya kok uh, pengalaman dan misalnya kalian nggak menang pun atau apa uh, tapi kalau pengalaman dari persiapannya itu tuh uh, nggak ada ruginya gitu loh itu pasti bisa kepake meskipun mungkin nggak nggak persis apa yang kalian pelajarin itu bener-bener plek kepake kayak gitu nggak mungkin yang kepake adalah uh, kalian tahan banting yang kepake adalah kalian jago kalian tahan belajar dalam jangka waktu yang lama, kalian bisa belajar lebih cepat, kalian bisa kalau misalnya akademis ya, kalau non-akademis aku kurang kebayang. Hmm. Pengalaman itu pasti ada manfaatnya. Dan eh, lomba itu jangan dibawa stres. Eh, kalau kalian emang bisa nikmatin, ya pokoknya lakukan aja apa yang terbaik sesuai dengan kapasitas kalian, sesuai dengan apa yang bisa kalian lakukan urusan menang kalah itu di luar itu di luar apa ya itu di luar kuasa kita gitu loh urusan menang kalah itu di luar kuasa kita kayak terakhir terakhir itu waktu kemarin saya ada ngebina wakil Dki Jakarta untuk OSN biologi tahun 2020 jadi adik kelasnya saya satu tahun saya bilang ke mereka ini online lombanya online dan kalian tahu sendiri lomba online itu cacatnya gimana <laughs> realitasnya lomba online itu gimana pokoknya lakukan aja yang benar lakukan yang terbaik jaga integritas kalian karena kalau integritas itu udah kalian pegang sisanya itu tuh udah bukan apa ya kalian tuh udah nggak bisa kalian you have no blame gitu loh if that makes sense kayak uh, kalian tuh nggak nggak menanggung suatu kesalahan apapun. Kalau kalian udah lakukan yang benar, lakukan yang terbaik. Sisanya itu di tangan Tuhan Tuhan yang tahu apa aja faktor yang berperan di dalam lomba itu. Dan pokoknya kita percaya aja sama uh, bahwa Tuhan tuh melihat semuanya. Tuhan yang paling berkuasa. Pokoknya uh, let go aja. Pokoknya lakukan apa yang bisa kita lakukan. Sisanya itu udah di luar. Itu udah di luar kuasa kita gitu ya berarti emang kan ya dengan online ini kan kalau begitu itu kan pasti bahkan nggak usah jauh-jauh dari lomba gitu bahkan dari ujian sendiri pun udah tergoda apalagi kalau lomba gitu yang maksudnya dalam oh, ya. uh, arti lain itu stakesnya lebih tinggi gitu ya ya emang berarti emang pesannya berarti kita yang terutama itu integritas karena yang penting kita integritas kita juga melakukan semua hal dengan yang terbaik dan juga pasti nanti ya apapun yang terjadi setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik gitu. Ya, seperti ya. itu ya. Iya, terima kasih buat ya Cijawan nama Pak Noven dan untuk dasarnya dan juga sharing supaya kita semangatnya ya. iya terima kasih. Iya. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dengan ya. Kak Joa seperti apa bahkan hmm. kalau ada yang pengen dikasih kelas persiapan lagi seperti Kak Joan bimbingan gitu ya Kak ya. Silakan. Hmm. Yeah, kemarin aja yeah. Kak Johan ini juga dibimbing sama ketua jurusan bioinformatika I3L gitu teman-teman. Mm. Mm, dan kemarin kalau saya baca juga nih Johan salah satu yang dapat terbaik juga di bidang informatika ya Johan ya. Kalau dari artikelnya nih kalau saya baca. Iya yeah, dapet uh, special award penghargaan. Special award keren banget emang anak ITK Tomang gitu ya. Dan yeah. ini sebagai motivasi juga untuk adik-adik kelasnya lagi, untuk lebih giat lagi, gitu ya, seperti itu. Yeah. Enak, Mandu ada lagi mau ditanyakan atau teman-teman dari uh, Sepertinya kita juga mau di ujung webinar kita nih Cangka, hari ya. ini. Ya baik kalau gitu. Sudah nah, mau di ujung dan terima kasih banget kepada Cijon dan juga Pak Noven. Yeah. Ya uh, terima kasih. Sekarang kita akan menutup acara webinar kita hari ini di dalam doa. Ya. Yeah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkatmu. Kami sudah menjalankan webinar ini dengan lancar, Tuhan. Tuhan berkati supaya apapun segala yang kami pelajari dari webinar ini dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Tuhan juga berkati rangkaian webinar hari-hari selanjutnya, Tuhan, supaya dapat berjalan lancar, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. amin. Terima kasih, teman-teman semua sudah mengikuti IPK Tomang. Webinar series, God bless you.